اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أزكى تسليمي تسليمي Yeah.
hadrat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada Allah. Suma ila hadrati li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa jami ahli juriyati Sayyidil Mursalin Sayyidina wa Nabina Muhammadin Syekhulahumul Fatiha. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah nabahsu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diri kita masing-masing, ibu bapak kita juga makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa terbatas dan terhalang oleh kematian ibu bapak kita, dan tetap kita berharap agar mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lihormati lil Habib Ali, Habib Alwi lah, Habib Alwi bin Ali Al-Hafsi, nah, Habib Abdillah Baharun, Habib Qadir Al-Hafsi. Nah, ada yang arasnya ada dah. Semalam enggak ada kelihatan di luar, Habib. Oh, di luar Habib lah. Di luar mana Habib lah? Teraja di angkasa kah? Aja, bengke. Pada Allah. Guru Amin, nah ada Guru Amin. Nah, salam, alhamdulillah. Tadi penyair Ridwan kurang bersemangat itu. Landu. Pina landu aja Habib, landuan aja Habib. Dihormati Kiai Haji Mas Kuni atau Muhammad Husain, Kiai Haji Tarmiji, dan dihormati Kiai Haji Mulyadi. Alhamdulillah mereka ini sangat istiqomah hadir terus juga di sini. Guru-guru yang lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan para habaib, para guru-guru agama ini dan semua yang hadir di sini dan siapa saja yang mendengarkan, panjang umur mereka. Allahumma tawil umurahum wa sahih jasadahum wa sabit imanahum wa ahsin amalahum wa ilal khair qaribhum wa minasyarri ab'idhum wa ila jannatika na'im. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita bicara tentang dalam Fathur Rabbani ada dua episode. Yang kemarin Syekh mengisahkan tentang tiga klausula agar orang bisa selamat dalam hidup. Jadi cara batiniah agar orang bisa selamat dalam hidup. Ternyata sangat mudah sekali. Ini tip semacam tip. Pertama, sering mengingat mati, biji keril maut, sering mengingat mati. Yang kedua, sabar dalam semua hal. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini orang yang tidak akalnya tidak terlalu tinggi pun bisa mengamalkan ini. Mengingat mati, bersabar dan bertawakal. Kemudian kita bicara juga tentang alam ruh ya. Mudah-mudahan nanti ada sambungannya tentang alam ruh itu, alam barzah itu. Di dalam agama kita ini sudah sangat lengkap sekali. Ajaran Islam ini sangat lengkap. Kita lihat misalnya dari segi ibadah. Habib Faisal Al-Kab. Habib pada Allah, pada Allah. Oke. Amin. Alhamdulillah. Tepadal Habib. Kita lihat dari segi ibadah. Ibadah itu di dalam agama kita ada banyak bidang.
misalnya bidang yang meliputi lisan, ada tubuh, ada lisan, ada tubuh, ada jiwa dengan jiwa, ada ibadah hanya jiwa saja, ada ibadah lisan dan jiwa lengkap. Kita contohkan ibadah lisan disebut ibadah sekalipun hanya lisan. Contohnya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Biarpun kita jiwa kita kesana kemari, kita baca Al-Quran, hati kita kesana kemari, sudah termasuk membacanya adalah ibadah. Nah, itu kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran tuh biar hati lalai, asal bacaannya aja pas, sesuai bacaan toh. Tidak mesti harus seperti apa tuh yang kori-kori yang hebat tuh, tidak mesti. Ya asal memenuhi syarat lah. Gitu. Maka itu adalah ibadah. Nanti bila bulan puasa, tidak ada kerjaan, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Meskipun hati lalai. Apalagi kalau hati kuat, nah, artinya sudah termasuk ibadah. Ada lagi ibadah yang mengatur semua hal, tapi didominasi dulu sementara waktu oleh kelompok orang awam, ialah bacaan dan gerakan tubuh. Contohnya sholat, ialah lisannya benar, bacaannya benar, dengan syarat-syarat tertentu, kemudian gerakannya benar. Meskipun hatinya mungkin masih lalai, tapi sudah disebut, dikatakan itu dia sedang mengerjakan sholat. Ibadah enggak itu? Ibadah, subhanallah. Yang bagus, yang abdul, oh hatinya iya juga ikut sholat. Begitu kan, bukan hanya tubuhnya saja, bukan hanya lisan saja ikut sholat. Nah, seringkali orang berdebat, makanya jangan ikut berdebat. Apa gunanya kalau sholat ya? Kalau hatinya kesana kemari lalai. Nah, yang satu lagi berdebat, wah yang penting kan sholat itu gerakan tubuhnya, lisannya dan sebagainya. Ini problem. Kenapa jadi perdebatan tuh ada? Yang oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, perdebatan itu sudah lewat masa lewat. Itu masa-masa majahib abad ketiga, abad kedua dan ketiga itu masa-masa imam. Imam dulu tuh fikih itu ada imam 13. Tereliminasi jadi 4 imam dalam fikih imam majhab. Bidang ilmu akidah itu juga. Akidah itu ada 9 majhab. Akidah dulu lah, ada Murji'ah, ada Si'ah, ada apa lagi, Murji'ah, Si'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Al-As'ari, yang belakang, yang Al-As'ari ini disebut dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, itu sudah lewat tuh. Fikih demikian juga sudah lewat. Artinya apa? Habis sudah Quran dengan hadis ini di udak-udak mereka, di utak-atik mereka. Berwai, habis dah. Imam Syafi'i itu lebih 1 juta hadis hafal. Hadis. Kita sini 1 juta hadis kayak apa? Jangan 1 juta hadis melihat 1000 hadisnya, tidak pernah. Sekarang ini di dunia ada Hafiz bin Umar itu 1000 hadis hafal. Hadis 1000 hadis, makanya beliau dikenal dengan Hafiz hadis. Nah, itu paling hebat sudah sekarang ini. Umar bin Hafiz, lah Habib Umar bin, itu paling hebat sudah tuh. Kalau 300 sampai 500 hadis, 500 ribu hadis disebut dengan imam hadis. Contohnya siapa? Itulah yang dikenal Imam Bukhari, Imam Hakim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Ahmad bin Hanbal, itu disebut dengan imam hadis. Mutlaknya hadis, imamnya yang tertinggi ya kayak Imam Syafi'i. Bukhari itu alim, jauh alim lagi oleh Imam Syafi'i, dan Bukhari termasuk murid daripada Imam Syafi'i. Habis dah. Kita sekarang kitab-kitab hadisnya banyak. Terbacai tidak?
Subhan. Nah, lalu apa yang diperlukan bagi kita sekarang ini? Bukan masa-masanya berpintar-pintaran dalam agama. Yang berpintar-pintaran itu bidang teknologi, yalah. Contohnya sekarang Amerika dan Rusia, yalah. Yalah, satu pamer apa? Senjata pesawat. Ulang alik kah pesawat nang apa kah? Macam-macam pesawatnya, yalah. Nang satu pesawat ini, satu pesawat ini lah. Itu bidang agama tidak diperlukan itu. Yang diperlukan agama apa? Yuk. Yang diperlukan agama. Karena itu di dalam agama tidak ada pembaharuan lagi. Tidak ada pemurnian, tidak ada. Inilah apa yang ada, inilah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara warisan itu ada yang semua umat Islam mengamalkannya. Di antara warisan itu ada sebagian umat Islam yang tidak mengamal. Kalau sholat 5 waktu diamalkan umat Islam enggak? Diamalkan umat Islam semuanya. Ya kelak, puasa Ramadan diamalkan semuanya. Zakat diamalkan. Haji bang diamalkan. Yang tidak diamalkan apa? Ada. Contohnya tahlil, zikir. Ya kan? Sebahagian umat Islam bertahlil, sebagian tidak bertahlil. Nah itu contoh. Apa perlu disuruh umat Islam untuk mengamalkan? Tidak perlu juga. Karena sebagian itu adalah kesadaran. Lah, beragama ini apa? Beragama ini adalah berperilaku untuk dekat kita kepada Allah. Untuk apa syariat itu diturunkan Allah? Bukan untuk hebat-hebatan seperti Rusia atau Amerika, tidak. Untuk apa? Agar si hamba, siapa saja, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dekat itu apa yang diperbaiki? Akhlak namanya. Akhlak apa itu? Akhlak johir dan akhlak batin. Akhlak johir itu sebagian besar ada di dalam kitab fikih. Akhlak batin itu yang terpokok ada tersebut di dalam ilmu tauhid. Itulah yang terangkum dalam tauhid sifat 220 yang dikemukakan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, itu pokok sejarah. Kalau tidak percaya pelajari sendiri nanti itu juga kesimpulannya. Melapahi, melelahkan. Saya belajar 35 tahun, itu juga kisahnya. Enggak ada untungnya. Enggak ada untungnya kenapa? Yang untung itu ialah orang yang sejak saya kecil sampai sekarang dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Seperti bagaimana orang hidup? 3. Mengingat mati, sabar, dan tawakal kepada Allah. Coba amalkan itu, sehat hidup supaya selamat. Mau dibahas nih sejam nih. Ya kan? Nah. Ambil sebut satu aja, sabar toh. Tadi ribut main apa binoro apa toh? Anang ribut di Indonesia apa? Nang biman apa? Main-main di internet tuh apa ngaran namanya? Aduh. Saham-saham apa? Ya, apa? Trading apa toh? Binomo apa tadi? Nah. Ya. Adakah yang kena? Andaikan mengamalkan satu saja sabar, tidak melakukan, tidak kena tipu, iyalah, karena pingin cepat kaya, lalu ikut, akhirnya terjebak. Kenapa orang main judi? Tidak sabar, pingin cepat kaya. Padahal kaya itu selalu dimulai dengan kesabaran. Kalau pian ingin kaya, mulai dengan sabar. Apa aja yang dilakukan, mulai dengan sabar. Mau kawin pengbib, sabar juga lah, Bib. Sabar juga, Bib lah. Sabar juga aja, Bib. Nak kawin, sabar juga. Kalau sudah punya istri pengbib, sabar juga lah, Bib. Oh, sabar juga aja, Bib. Kalau sudah punya istri, sabar aja juga, Bib lah. Sayang, Bib lah. Dauh, nah, Bib. Dauh aja orang anak.
dawuh Habib jarang jarang anu Jawa. Nah, karena itu saya mengingatkan. Nah, kepanjangan pengantar lah. Wa bisabri, ketika engkau sabar, tut paru bima turidu min rabbika ajja wa jalla wa bitawakkuli takrujul asya min qalbika wa tata'allaku bi rabbika. Ketika engkau sabar, engkau dapat merasakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi kalau ingin tahu kehendak Allah, ini rahasia, nah. Ini marifatullahnya, nah. Ternyata ada di sabar. Sabar itu menurut ahli marifatullah, seseorang bisa merasakan apa yang dikehendaki oleh Allah pada dirinya. Nah, jadi kalau pian ingin tahu kehendak Allah, sabar. Pingin mau beli mobil, sabar, sabar. Wah, keluaran terbaru, sabar. Aduh. Nyata ya sabar, duitnya enggak ada juga lah. Misalnya sudah ada duit nih, sudah ada duit nih, sudah ada duit berapa mobil? 150 juta. Lihat mobil Ayla. Nah, Ayla nih nama mobil Bipe, nama perempuan lain Bipe. Ayla. Papas nih beli mobil nih. Ayla, sabar. Biarkan dulu. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, yang sabar. Nanti terlihat apa-apakah informasi. Macam-macam, akhirnya kita batal membeli bisa. Atau jadi juga pas membeli, pas ada barang yang lebih murah. Teman kita mengantar, nah jar ada mobil murah jar, aku belum mau beli murah, cuma aku bosen cuma kayak. Aku pakai baru 6 bulan, ya pas banget 6 bulan, aku sudah mulai 6 bulan kemarin, tak beli. Sekalinya kamu menjual, diturunakannya harga banyak benar. Nah, lebih murah. Ayo, mau mana daripada baru? Wah, alhamdulillah ya, Kak. Ingin melihat bahwa ingin melihat kehendak Allah itu di saat sabar. Habis seseorang yang kita sayangi meninggal dunia, orang tua kah? Bup, nangis kita langsung. Oh, enggak bisa menahan sabar, nangis langsung kita. Coba tenang. Tenang. Baru kita akan ingat kematian ini tidak bisa siapapun mematikan kecuali Allah. Berarti ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya kah? Adakah yang meninggal saudaranya? Adakah yang meninggal bapaknya, ibunya? Bukan kehendak manusia, bahkan si dinnya pun tidak bisa berkehendak. Ada guru ya, orang ya begitu berkehendak meninggalnya. Johirnya kayaknya dia, hakikatnya tetap Allah. Ada seorang ulama guru aja, bagi sidin aku pingin meninggal dunia, tidak seberapa meninggal dunia, betul. Dia bersabar dulu, lalu dia merasakan kehendak Allah ingin mematikannya. Lalu dia berkata, aku ingin meninggal dunia. Dia langsung jawab kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, insya Allah pian kena merasa sendiri kalau mau meninggal. Ini amalkan sabar. Sabar dalam segala hal. Nanti merasa tak? Gampang sekali ilmunya. Yang ada di jidat kita sendiri ternyata ilmunya. Nah, sabar. Ini saya mengatakan. Kamu akan mengetahui kehendak Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unida al-huda fal-kah